Hai sahabat Gedidar Channel, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menampilkan layar komputer ke HP Android kita. Nah, bisa dilihat, melalui HP Android ini saya bisa mengontrol dan melihat semua yang ada di komputer saya. Keren kan? Sebelum saya memulai tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya channel ini bisa berkembang dan bisa membagikan video-video yang bermanfaat lainnya. Ikuti langkah-langkah yang akan saya berikan, jangan di-skip videonya supaya nanti hasilnya bisa berhasil. Oke, langkah pertama kita ke komputernya. Sebelumnya, komputer dan HP Android kita harus mempunyai koneksi WiFi yang sama. Berikut juga email Google Chrome yang sama. Oke, pada komputer kita buka browser Google Chrome dan pada kolom URL ketikkan Chrome Remote Desktop. Dan pilih yang ini. Setelah itu, di bagian pojok kanan bawah akan ada pemberitahuan untuk menginstalnya. Langsung aja klik install. Dan sebelumnya, perlu saya ingatkan lagi, email ketika login pada Google Chrome harus sama dengan email yang ada di HP Android kita. Oke, kita klik icon download bagikan layar ini. Setelah itu, klik tambahkan ke Chrome. Pilih add extension. Dan bisa dilihat di sini, Chrome Remote Desktop-nya sudah berada di extension browser Chrome-nya. Kita pin extension-nya. Kemudian kita klik akses jarak jauh dan download lagi. Tunggu hingga prosesnya selesai. Kalau sudah, klik install. Setelah proses penginstalan selesai, kita masukkan nama apa saja. Di sini bebas ya. Saya coba beri nama Gedidar Channel. Dan kita coba beri pin 123456. Kalau sudah, klik mulai. Dan bisa dilihat, sekarang statusnya sudah online. Dan kita harus klik status online ini. Oke, selanjutnya kita ke HP Android-nya. Install aplikasi yang bernama Remote Desktop. Search saja di Google Play Store. Dan ketikkan desktop jarak jauh. Kalau sudah, kita buka aplikasinya. Dan ketika kita membuka, otomatis akan kelihatan koneksi komputer kita, yaitu Gedidar Channel. Sekali lagi, email Chrome harus sama dengan yang di laptopnya. Dan juga koneksi WiFi-nya harus dikoneksi yang sama. Bisa dilihat sekarang layar komputer kita bisa muncul di HP Android-nya. Kita bisa mengatur komputer dari HP Android-nya. Keren kan? Kita bisa menonton movie, kita bisa membuka folder, pokoknya apa yang kita lakukan di komputer, kita bisa lakukan melalui HP Android ini. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!